Kembali lagi dengan gue, Febri Cuek. Jadi di pertemuan kali ini gue bakal mainin game Utopia Origin ya teman-teman. Jadi gue nggak bakal mainin ini dulu, Mini World atau apa sih game yang lainnya gitu ya teman-teman. Jadi di sini gue lagi tertarik sama game yang namanya game Utopia Origin teman-teman. Kok akhir-akhir ini gue mainin ini game terus teman-teman. Udah satu mingguan kali ya. Ya satu mingguan lah ya kurang lebih. Poma ini game itu game survival teman-teman. Poma survival itu bener-bener survival. Terus apa ya, ini Poma ini tuh, jadi gamenya itu gimana ya, kayak kita bener-bener di dalam gamenya gitu teman-teman, real life. Jadi di sini kita bisa tem-tem juga teman-teman, tem. Dan di sini ini rumah gua teman-teman. Nah ini bagi kalian yang udah tahu mungkin game Utopia Origin ya teman-teman, kalian bisa bisa main juga bareng teman-teman. Jadi gua ada di server apa ya, ntar gua tunjukin aja langsung di sini bacanya teman-teman. Nah itu servernya, server gua. Nah gua main di Arts 10 ya teman-teman. Jadi bagi kalian yang mungkin main teman-teman, ayo kita mabar. Dan apa sih, gua lagi butuh anggota ini juga, Heart ya teman-teman, Heart atau Guild lah secara ini mah ya teman-teman, gini. Oke, jadi di sini gua tujuannya mau apa, ngetem si Shark atau ini apa teman-teman, by hiu, kita bakal ngetem hiu teman-teman. Pama apa ya, ini game itu bisa ngetem apa aja, burung garp, apa sih, griffin, naga dan lain-lain mah. Pama banyak banget teman-teman ini game ini. Pama gue lagi seneng-senengnya lah. Nah, ini contohnya ini teman-teman, gue udah apa sih, udah dapat parrot ya teman-teman. Tuh ini Pama makhluk ininya apa sih, petnya, tunggangannya, kalian bisa apa namanya dapetin semua itu di sini teman-teman. Cuman usaha buat dapetin si pet yang begini, yang terbang atau ini Poma, yang damage-nya besar-besar, itu susah teman-teman, bener-bener susah Poma. Oke, jadi bagi kalian yang mau download teman-teman, kalian bisa langsung aja ke Play Store teman-teman, langsung Utopia Origin ya. Oke, kita langsung aja, nanti kita bakal langsung ke tempat sharknya ya teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung aja menuju lokasinya ya, lokasi ke yang ada apa namanya hiu. Jadi kita bakal ngetem si hiu teman-teman. Wah, Poma greget banget lah. Jadi jangan lupa klik like dan subscribe-nya teman-teman. Poma ini apa ya, kalian harus wajib main, yang suka survival ini wajib main lah teman-teman. Bakal ketagihan deh Poma. Kayak gue anjir, pertama itu gamenya ini game apa gitu kan. Ternyata makin kesini seneng gitu kan. Waduh, main tiap hari anjir. Poma, kalian harus nyobain deh. Kalian harus nyobain. Cuman sayangnya di sini belum pakai bahasa Indonesia, teman-teman. Jadi ya begitulah. Oke, kita langsung aja masuk ke portal. Oke, jadi ya. Tukui. Jadi. Nah teman-teman, ini di sini Poma mapnya luas banget tuh, kalian bisa lihat sendiri. Ini kita ke bagian jadi. Jadi itu setiap lokasi itu beda-beda teman-teman. Poma kalian harus ini, nah ini jadi primer. Oke, teleport. Nah oke teman-teman, kita udah ada di jet priarir, apalah nggak tahu namanya anjir. Nah di sini gue udah ditemenin sama kakak gue, Yukiana Chan anjir, tapi yang mainnya cowok. Aduh, menjadi apa mah, kita bakal nyarinya di ini apa namanya, di laut-lautan gitu. Hiu itu di lautan bukan di darat. Oke, kalau di darat namanya nggak tahu apa anjir. Bahwa setiap makhluk-makhluk itu agak susah-susah teman-teman, jadi kita harus ini. Waduh, ntar dulu, gue ada yang lupa anjir. Perahu mamang. Perahu, uy. Perahu mamang. Eh, perahu liang. Nah, di sini teman kalian bisa apa namanya? Jadi nuker-nuker barang atau ngasih barang gitu ke teman kalian. Poma di sini nanti kalau misalkan kita main bareng, Poma kita bantuin deh. Sama-sama kita ngebantu itu. Nah, kita bantu, kita nyari
biasa di sini di lautan lepas. Pom ini apa sih real life banget lah teman-teman. Pom kayak asli kita ada di dalam gamenya pom. Kalian bisa ngerasain sendiri sensasi fantasinya gimana gitu. Kita masih terus mencari teman-teman. Ini emang agak susah kalau misalkan di lautan gitu. Jadi jarang ngeliat gitulah. Ini apa sih octopus namanya tuh? Wih, botak-botak anjir. Mama, waduh, gua tenggelam dong. Nah. Oke, di depan ada teman-teman katanya. Ya kita ke depan di sini nih, ada nih. Siap. Ini hiunya teman-teman, nanti nih kita lihat nih. Nah itu teman-teman, kalian bisa lihat sendiri teman-teman, ini hiunya teman-teman. Jadi ini bakal kita tame teman-teman. Nah ini nih. Nah itu tuh. Tuh, hiunya ya. Anjir, wah ngejar dong. Ngejar dia teman-teman, ngejar dia. Wah balik lagi. Anjir, wah as mama. Oke. Nah kalian bisa lihat sendiri tuh teman-teman hiunya. Kita masih belum punya hiu, jadi kita masih bantunya pakai ini teman-teman. Apa namanya, perahu kita deketin. Kita deketin perahunya. Nah udah pusing anjir. Kita lihat aja deh. Waduh jatuh dong. Jadi apa sih nggak kayak ini ya teman-teman. Nah ini lagi di tem, mau di tem. Susah amat anjir. Pom ini kalau misalkan di lautan itu agak susah teman-teman. Kalau misalkan nggak ada temen yang punya hiu lagi gitu. Nah setiap ini ada makanannya. Nah kentung. Nah kalau misalkan udah pusing gitu teman-teman, kita kasih apa namanya makanan gitu tuh. Jadi makanannya ada di kakak gua itu teman-teman. Pom setiap apa ya makanannya beda-beda lah. Beda-beda terus susah juga nyarinya. Jadi butuh usaha keras lah buat dapetin pet-pet yang beginilah, pet mon dan lain-lain. Ini pet gua baru, kalian bisa lihat sendiri tuh. Pet gua juga baru 3. Ini masih kecil-kecil damage-nya ini, nanti juga gua buangin nih. Nah, ini nih gini. Pemain nanti akhir-akhir ini mungkin gua bakal mainin Utopia, teman-teman. Karena game-nya itu gua lagi seneng banget sama game-nya gitu. Oke. Oke, kita langsung aja nanti kita coba teman-teman. Kita langsung review hiunya anjay. Oke teman-teman, ini dia hiunya teman-teman. Wadaw kan, kita dapat hiu. Kayak di episode pertama dapat hiu anjir, mantap abis itu kan. Jadi kita bakal ngelanjutin survival kayak gini lah. Kita use, kita dapat nih teman-teman. Nah kita coba langsung nih, bagian pet di bagian mon. Nah ini teman-teman, wadaw, Young Michael Mackerel Shark, mantap nih teman-teman. Jadi hiu ini banyak teman-teman, banyak. Ini hiu yang pertama yang masih paling gampang gitu. Ada hiu yang kedua dan ketiga teman-teman. Poma ini gampang banget tuh. Ini jadi ini buat pet di apa namanya, pet di, bukan pet mon ya, mon di apa namanya, di air. Nah gini teman-teman. Mama, lah kok hilang anjir. Kepencet. Oke, jadi gini teman-teman. Mama, kalian kalau misalkan ada yang main gitu, ada yang main Utopia Origin, kalian bisa langsung aja join ke heart gua ya teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu video dari gua, kurang lebihnya mohon maaf. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya juga teman-teman. Oke, see you next time, bye-bye. Ini octopus anjir. Babatin.